Nah, ini ukuran. Nah, ini kayak ada juga ukuran gue kan yang high kan? Iya. Wow. Ya. Sekarang udah berapa, Mas? Barunya, Mas? Di sini? Iya. Terakhir kita jual 70. 70 juta. Oh. Jadi nomor serinya bagus 700. Kamu mau beli 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi kita hari ini pengen pergi beli sepatu Jordan Dior. Jadi kemarin Nina udah sempat dapetin sepatu Jordan Dior-nya. Kemarin dapetin yang high. Kemarin kamu beli berapa, Nak? 250 ya? What? Nah, kabarnya katanya ada stok, ada restock lagi. Intruders katanya datang untuk restock baru, katanya dia ada 4 atau 5 piece ya. Ya, aku lupa. Ini tahu nomor, ada nomor gue nih, karena nomor gue kemarin susah banget. Ada nomor aku beli. Susah, nomor kecil pasti lebih mahal. Nah, Nino, kemarin kamu yang kamu beli itu mau kamu simpen atau mau kamu pakai? Karena nomornya masih kegedean kamu. Jual. Serius, kalau ada yang nawar lebih mahal mau jual. Simpan. Oke, kita lihat yuk. Jordan Air Dior katanya dari stok lagi di Intruders. Halo. Mau mana, Mas? Sini aja, ada kamera kabur. Oke. Katanya Jordan Dior restock lagi. Datang dari mana ya? Yang ini dari Singapura, yang dari Hong Kong. Pas Singapura dari Hong Kong. Oke. Tapi kemarin sorry ya, anak gue nge-prank Nino. Mending beli. Nge-prank terus nggak beli kan, nyusahin ya. Nih, ini ada yang low, ada yang high. Iya, ada semua. Nah, ini ukuran. Nah, ini kayak ada juga ukuran gue kan yang high kan? Iya. Wow. Yang high berapa sih? Kemarin Nino? 250. 250. Nah, kurang nih kan gue beli lagi nih. Udah harganya udah oke tuh. Ini paling kecil ukuran berapa? Ukuran lo kayaknya nggak ada, Tris. Gak apa-apa, kegedean dikit deh. Kan masih bisa pakai sumpelan. Gak apa-apa, biar ada sumpelan boleh, dikit. Boleh? Masa? Ini nggak ngeprank lo, sekarang nggak ngeprank lo. Ini beneran lo, Mas. Ini beneran. Nih, ukuran. Nino, udah beli ya, jangan beli lagi ya. Udah beli lagi ya. Ini ukuran gue berarti ya? Iya. Oke, ini gue beli satu nih. Serius nih, ngeprank lagi kan? Enggak, serius. Ini kameranya ada jelas-jelas gini. Enggak, tahu dulu, sebentar. Ini berapa? 250. 250 juta. Yang low? Sekarang udah 200. 200 bener nih? Bener. Yang low? Enggak, ini ukuran kakinya cinta ini. Gak usah, gak apa-apa sih. Mama pinjem-pinjeman aja. Ini mau bukan masalah-masalah gaya-gayaan, ini investasi, Kak. Gak usah, Mak. Barang ini, berapa tahun ke depan, ini bisa jadi naik harganya. Nah, sekarang bayangin nih, yang kamu pakai nih. Dulu belinya 18 juta. Ya. Sekarang udah berapa, Mas? Barunya, Mas? Di sini? Ya. Terakhir kita jual 70. 70 juta? Oh iya, ya. Ada size pun nih. Yang kemarin. Hah? Size Nino. Kemarin kamu beli nggak bukan size kamu? Kegedean dikit. Kenapa lo beli kok kegedean? Kata bisa pakai tambelan. Apa? Apa investasi? Ini nomor dia? Ini nomor Nino. Angkanya juga bagus nih. Hah? Dari bu, angkanya juga bagus. Dari 8.500 yang rilis, ini angka yang 700. Oh iya lo nih. Ini. 700 ya? 700. Hoki number tuh. Kemarin kan dapet belinya yang high, sekarang dapet beli yang low lagi. Enak aja lo, ini beli kacang, beli adri lo. Sekarang beda low sama high berarti bedanya 50 juta ya? 50 juta. Terus maksudnya mau beli lagi? Kan kamu oke, kamu udah beli ya. Kamu udah beli ini satu, 250 juta. Terus mau beli apa lagi? Jadi maksud kamu mau beli ini satu? Mau beli cinta satu? Ya minimal kan Nino udah orang pertama yang pakai di Jakarta, salah satu orang pertama di Jakarta. Ini kan masih berbeda 3 hari. Kita juga pakai pertama di Jakarta, tapi gua gak akan pakai, ini mau gua simpan aja. Jadi maksudnya kamu mau beli 4 gitu? Gak, ini nomor serinya bagus 700. Kamu mau beli 4? Nah, coba kasih harga spesial deh. Ini bisa satu beli high. Rumah loh, Pak. Hah? Beli rumah. Beli rumah?
kredit. What? Gak ada kredit sepatu. Ini 250. Ini tingginya 200. Ini size Chelsea Cinta 1 kan? Iya. Size Cinta 1. Size Astrid mah. Lu yang gak ada size Astrid. Iya. Apa? Kalau pasti beli, gua kasih coba. Ini beli apa enggak? Nggak, kamu tuh yang kemarin mau dipakai apa mau disimpen? Gede ya, jadi mau diapain? Kumpul pakai tisu. Ya udah, gini aja deh. Kalau ini kamu mau beli, yang kemarin papa jual lagi. Papa cari pembelinya nanti. Tapi kalau ada untung, papa yang dapat ya. Ya udah, cobain. Aku juga lebih bagus kelihatan di kamu. Kalau dipakai lebih bagus yang lu, kenapa beli yang high kemarin? Gimana om, jadi? Iya. Oke, udah. Oke. Kalau ini udah pasti size gue ya? Pasti. Jadi kamu mau beli berapa banyak ya? 100. Aku beli, kita beli. Ini mau beli. Ini mau beli lagi, tapi yang kemarin kamu beli. Yang kemarin kan yang size kan kegedean size-nya. Terus aku beli apa? Apa? Aku beli apa? Ya, kenapa saya? Apa ini kok? Oh, Nino kan size beda satu kemarin. Masa aku kayak anak tiri? Total dia berapa nih? Total tanya bos lo deh, gue beli 4 nih. Kurangin berapa udah gitu deh, udah jangan gak ada kurangnya. Ntar gue tanya good price-nya dulu ya, berapa nih jualnya? 4 ya? Bener 4 atau ini? Jadi 1 high, bener 4. 2,5, yang kecilnya 203. Kan harusnya kan 600, jadi tabar belakang 8,5. Iya kan? Iya. 7,5 boleh gak? 800. Ini udah pasti otentik ya? Otentik dong. Iya. Udah lah, gak usah ditawar. Masa artis gitu pakai nawar segala. Artis juga manusia, keles. Ya, manusia juga manusia, ini 250 juta. Sepatu mah artis mah harus sanggup. Gua aja sampai gua tawar. Program banget. Lagi gak ada, cuma tinggal satu. Karena covid yang dua. Tapi kan itu masih jalan. Udah good price. Udah ada kurangnya, masa enggak ada kurangnya. Lu gua beli. Ini udah bagus 6 di sini. Gua beli 4, anak gua main beli 1. Berarti kan total gua beli 5. Siapa lagi yang beli Jordan Dior langsung 5? Enggak akan ada juga yang ready barangnya di Jakarta. Enggak ada juga yang berani kasih nyoba. Ya, oh berarti tadi nyoba boleh enggak beli dong? Dia bilang pokoknya harganya itu udah good price karena barangnya udah ready di Jakarta. Ya udah deh, gua bayar tapi gua cash ya. Kayak gue mau dolar sing. Oh, siap. Ya udah coba. Tapi gue tanya dulu nih, boleh apa enggak pakai dolar sing ya? Gue bawa sing dolar. Coba. Itu 85 juta, 850 juta di dolar sing berapa entar? Enggak rupiah aja. Oke, itu banyak bener. Rupiah cebanan lagi. A few moments later. Boleh, Mas? Hah? Boleh serius? Boleh. 85 ribu di dolar ya? Oke, kita ngitung ya. Kita ngitungnya enak. 850 juta, 80.632. Nih, lo lihat Excel lo. Iya. Ya, 80.000 sing dolar.
negara. Waduh. Dekat nih, dekat. Wow. Wow. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A few moments later. Ya, 30 yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa ribu? Guys, ini bukan masalah kita beli barang-barang sebarang, tapi ini investasi guys. Jadi ini buat koleksi. Harga naik terus. Nanti nextnya nanti kalau misalnya kita beli ini, untuk kedepannya tuh pasti harga lebih luar biasa lagi. Ya tapi kalau harganya nggak naik, gue jadi nyesel ya. Iya, ya seenggaknya segitu. Ya, seenggaknya koleksi, kita punya experience, kita punya juga. Barang yang langka limited yang hanya ada 8.500 pair di dunia, kita jadi orang pertama yang termasuk salah satu orang pertama yang pakai di Jakarta. Itu aja. Thank you. Subscribe Uya Punya TV.